kira-kira gambar apa ini menurut kalian? Privacy. Wah, apa itu? Berhubung ada yang jawab lain keluar sih, Bapak Talian. Sebelumnya ada nggak sih anak-anak di sini yang pernah dengar kata menstruasi? Tepuk tangan untuk Imanul. Menstruasi itu kira-kira dimulai dari usia berapa? 12. Coba ceritakan pengalaman menstruasi. Ya Pak, Justin mungkin? Enggak. Bill? Baru. Ada yang malu? Beri tepuk tangan untuk Jenny. Terima kasih, beri tepuk tangan lagi untuk Jenny Bro. Di Rahim, hari ini atau semester 1 atau semester ganjil kelas 9 ini, kita di bab pertama akan membahas atau belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran ya, goal kita itu adalah peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian penyusun organ sistem reproduksi pada perempuan. Nanti bagian-bagiannya apa saja sih namanya? Nah, itu tujuan kita ya. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan fungsinya. Kalau sudah tahu namanya, nanti fungsinya apa? Gitu ya, ya. Garis besarnya ini kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Kemudian nanti kita belajar organ reproduksi. Organ reproduksi itu sendiri ada reproduksi pada wanita, kemudian ada reproduksi pada pria. Yang pertama, Bapak jabarkan dari bagian paling dalam ini, ada yang namanya ovarium, letaknya di sini ya. Nah, ovarium tadi adalah tempat memproduksi sel telur atau dinamakan ovum ya. Kemudian juga ovologi ini membawa sel telur dari ovarium, yang ini tadi kan Bapak bilang penghubungan membawa sel telur dari ovarium menuju dicatat di gambar yang bagus, kalau bisa gambarnya pakai, kalau belum bagus pakai pensil ya. Kalau sudah, Bapak mau dengan soal pretest, kerjakan mandiri, tidak boleh nyontek kanan kirinya ya. Nanti mejanya tolong digeser ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kalau sudah, Bapak bagikan LKPC ya. Kelompok 1, kelompok 2. Bapak mau menampilkan video nih ya, video pembelajaran kalian ya. Saat menstruasi, darah akan keluar dari vagina selama 3-7 hari setiap bulannya. Jadi, Wika tak perlu takut dan cemas ya. Ini tandanya Wika sudah mulai beranjak dewasa. Di program mana sih terjadi menstruasi tadi? Vagina. Ikut. Akan mengerjakan ulang dari kerja beserta ini yang pertama. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah supaya kita dapat mengetahui organ-organ apa saja yang ada pada alat reproduksi wanita dan fungsinya apa, oke ya? Di mana organ yang mengalami proses menstruasi? Ini. Ya, jangan buka dulu ya. Jangan buka.
kalian mengerjakan, ya, Bapak tetap pantau kalian, ya. Bapak nilai per kelompok, per siswa, di mana ada poin-poin yang Bapak nilai. Yang pertama itu ada psikomotorik kalian, gerak kalian bagaimana, mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak. Kemudian ada afektif, afektif itu sikap kalian, ya, emosi kalian, ya, Bapak nilai juga. Kemudian ada yang terakhir kognitif. Kognitif itu meliputi jawaban kalian terhadap soal-soal, pertanyaan yang Bapak berikan, baik itu lewat pre-test, post-test, dan pertanyaan secara lisan. Ya, jadi ada 3 poin nih, kognitif, afektif, dan psikomotorik yang akan Bapak nilai. Dan itu nanti nilainya akan Bapak masukkan di dalam nilai akumulasi di nilai rapor. Sampai sini jelas? Coba jawab pertanyaan di bagian pengolahan data, ya. Thank you.
teknis yang ada. Terima kasih. Selamat pagi.